Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara pegawai Kementerian Luar Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar Republik Indonesia, dan para peserta rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri tahun 2020, serta hadirin yang berbahagia, acara peresmian pembukaan rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri tahun 2020 dimulai. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Menteri Luar Negeri Ibu Retno LP Marsudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Bapak Mensesnek, para duta besar yang saya hormati. Bapak Presiden merupakan sebuah kehormatan bagi kami semua, Bapak berkenan memberikan arahan dan sekaligus Secara resmi membuka raker para kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan Kementerian Luar Negeri. Hadir di depan Bapak adalah 131 orang kepala perwakilan dan eselon 1 Kementerian Luar Negeri. Rapat kerja para kepala perwakilan akan diselenggarakan sampai 11 Januari. Dan menjadi sangat penting artinya bagi para kepala perwakilan. Untuk mendapatkan arahan langsung, Bapak Presiden, terutama mengenai prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan, harapan dan instruksi Bapak kepada para kepala perwakilan untuk mendukung prioritas-prioritas tersebut. Dapat kami laporkan, Bapak Presiden, bahwa kemarin kami baru saja menyampaikan pidato awal tahun politik luar negeri. Pidato awal tahun ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan politik luar negeri selama 2019 dan menyampaikan prioritas dan arah politik luar negeri untuk 2020. Politik luar negeri Indonesia ke depan akan bertumpu pada prioritas 4 plus 1 Bapak Presiden, yaitu pertama penguatan diplomasi ekonomi. Kami sangat harapkan Bapak Presiden dapat memberikan arahan secara langsung mengenai pelaksanaan diplomasi ekonomi. Kedua, diplomasi perlindungan Ketiga, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; keempat, penguatan peran dan kontribusi Indonesia, baik di kawasan maupun di tataran dunia, serta plus satunya adalah penguatan infrastruktur diplomasi Indonesia. Bapak Presiden, tugas diplomasi dan politik luar negeri tidaklah mudah di tengah situasi yang sangat cair dan dinamis. Di saat yang sama, Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang besar. Karena duduk di dalam Dewan Keamanan PBB, duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB, dan sebagai konseptor ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, harus terus mengawal kerjasama Indo-Pacific yang saling menguntungkan. Dunia juga sedang mengalami tekanan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, para diplomat Indonesia harus lebih diperdayakan untuk menjalankan diplomasi ekonomi. Dalam mendukung pembangunan nasional, oleh karena itu tema rapat kerja kali ini, Bapak Presiden, adalah diplomasi ekonomi. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, selama hampir dua tahun ini kami menggarap pasar-pasar non-tradisional, termasuk Afrika, dan ternyata Bapak pada saat ditangani secara sungguh-sungguh pasar seperti Afrika dalam kurang dari dua tahun sudah menghasilkan transaksi sebesar hampir 2 miliar US dollar dan produk industri strategis Indonesia saat ini juga sudah memasuki pasar Asia Selatan Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak, tercatat 285 Outbound Investment Indonesia di luar negeri yang mencapai nilai 14,30 miliar dan ini merupakan aset Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi dan dikembangkan. Bapak Presiden, rapat kerja ini sekali lagi kami sampaikan berlangsung di tengah perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dan kami ingin laporkan kepada Bapak Presiden bahwa Indonesia sudah mengirim pesan ke semua pihak terkait untuk menahan diri agar eskalasi yang sedang terjadi tidak memburuk. Pagi ini, kami juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, selaku Presiden Dewan Keamanan PBB, yang intinya meminta Presiden Dewan Keamanan untuk terus mengupayakan peredaan ketegangan. Kemlu juga sudah menyiapkan kontingensi plan, Bapak Presiden, untuk para WNI kita yang tinggal di Iran, Irak dan wilayah sekitarnya. Semua nomor hotline perwakilan terkait sudah uh, aktif dan dimasukkan di dalam rilis Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri sudah mengaktifkan crisis center untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi. Demikian laporan kami Bapak Presiden, mohon berkenan Bapak Presiden untuk dapat memberikan arahan kepada para perwakilan dan eselon 1 Kementerian Luar Negeri. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Pak Menko Polka, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Luar Negeri, Pak Naik, Bapak-Ibu sekalian, seluruh Duta Besar, dan serta perwakilan luar negeri Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri secara umum dan kita tahu bahwa situasi dunia saat ini penuh dengan penuh dengan ketidakpastian. Ekonominya tidak pasti, politiknya juga semakin tidak pasti. Konflik yang terjadi di negara-negara juga sama, tidak semakin berkurang, tapi juga semakin bertambah. Kita tahu juga, pertumbuhan ekonomi sulit diharapkan untuk tumbuh naik. Terakhir, saya bertemu dengan Bank Dunia, dengan IMF, sama saja. Presidennya, Managing Direkturnya mengatakan supaya hati-hati dalam mengelola ekonomi kita. Tetapi kita harus yakin di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, negara kita Indonesia mampu Layar tetap berdiri tegak, dalam rangka terus memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita tahu semuanya bahwa Bapak Ibu semuanya adalah duta besar sebagai duta perdamaian. Ini amanat konstitusi. Saya kira Bapak-Ibu tahu semuanya mengenai ini. Tetapi saya ingin kita semuanya fokus pada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, di diplomasi ekonomi. Karena itulah yang sekarang ini yang sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi. Yang pertama sebagai duta investasi, tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas. yang pertama bidang-bidang yang berkaitan dengan barang-barang atau produk-produk substitusi impor. Kita tahu yang namanya petrochemical itu masih impor, 85 persen masih impor. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan investasi, cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor kita petrokimia berkaitan dengan metanol misalnya atau juga yang kedua yang berkaitan dengan energi karena kita ini masih impor banyak minyak dan gas hubungannya kemana, ya bagaimana agar yang namanya impor energi ini kita bisa turun. Jangan senang kita impor gas terus atau impor minyak terus. Terus investornya siapa? Ya investornya bisa saja. Investor misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan dengan batu bara, karena batu bara itu bisa di rubah menjadi DME, LPG. Kita ini impor LPG, kita impor semuanya. Sehingga investasi yang berkaitan dengan investasi yang berkaitan dengan DME, LPG ini penting sekali. Supaya kita tidak impor gas LPG lagi. Karena material kita batu bara banyak sekali negara-negara yang jago-jago yang berkaitan dengan ini siapa? Ini yang kita cari. Investasi yang berkaitan dengan ini nanti berkaitan dengan minyak lagi misalnya. Dengan merubah minyak kelapa kopra kita menjadi aktor. Cari investornya. trianya ada, materianya ada. Dan barang ini memang bisa dirubah menjadi aktor. Karena aktor kita aja. Juga impor. Banyak sekali. Yang berkaitan dengan B20, B30, B50, atau sampai nanti B100 dari CPO dari kelapa sawit, meskipun para ahli kita ini yang menemukan mereka, tapi siapa yang berproduksi dari investasi di bidang ini? Jadi, ekspor kita tidak bahan raw material lagi. Udah enggak zamannya lagi kita ekspor yang namanya batu bara, ekspor yang namanya bahan mentah kopra, ekspor yang namanya CPO, crude palm oil. Kita pengen ekspor kita dalam bentuk barang-barang minimal setengah jadi, atau kalau bisa barang jadi. Sehingga Bapak-Ibu sekalian menjadi duta investasi itu yang diincar mana, yang ditembak mana itu ngerti. Kalau kita bisa memproduksi yang namanya B50, posisi tawar kita terhadap semua negara ini akan bisa naik. Uni Eropa mau ban sawit kita, ya kita tenang-tenang saja, kita pakai sendiri saja, ngapain sih harus diekspor ke sana. strategi ini yang sedang kita bangun. Strategi bisnis negara, strategi besar bisnis negara ini baru kita. Proses rancang implementasinya agar betul-betul kita tidak ada ketergantungan dengan negara-negara lain. Kalau itu nanti bisa sampai kita ke B50 dan kita bisa produksi dengan baik. harga sawit ini sekarang sudah naik. Lumayan lompatannya. Meloncatnya sangat besar sekali. Tapi kalau kita dia masuk ke B50. Betul, betul kita bisa kita yang mengendalikan, bukan pasar yang mengendalikan. Sebagai produsen kelapa sawit Produsen CPO yang terbesar di dunia Indonesia ini. Produksi kita sekarang 46 juta ton per tahun. Dari lahan 13 juta sudah kita moratorium sudah tiga tahun yang lalu sudah moratorium stop nggak ada lagi pembukaan lahan untuk sawit. Tapi produksi kita sudah 46 juta ton dan target kita 100 juta ton. Artinya apa? Per hektarnya kalau sekarang masih 4 ton per hektar, target kita bisa 7 sampai 8 lebih ton per hektar sehingga bisa naik melompat menjadi di atas 100 juta ton per tahun. Bargaining kita akan semakin kuat kalau kita bisa menggunakan itu juga di dalam negeri, dalam jumlah yang besar, sekaligus ekspor minyak kita menjadi anjlok turun. Goalnya kemana? Golnya adalah ke current account defisit kita menjadi plus tidak negatif. Neraca perdagangan kita menjadi plus tidak negatif. Goalnya ke sana. Ya, kalau kita neraca transaksi berjalan kita sudah positif baik, saat itulah kita betul-betul baru merdeka dengan siapapun kita berani. Karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi. Itulah target kita dalam 3-4 tahun ke depan, arahnya ke sana. Sehingga bantuan dari para duta besar mengenai ini mengenai urusan investasi sebagai duta investasi ini sangat penting sekali. Yang kedua, saudara-saudara, yang berkaitan dengan duta ekspor. Ini problem kita ya, bertahun-tahun yang tidak bisa merubah defisit neraca perdagangan kita karena ekspor kita yang berpuluh-puluh tahun, kita selalu fokus pada pasar-pasar lama, pasar-pasar tradisional kita. Dan yang gede-gede, yang kita urus dari dulu, selalu Amerika, selalu Uni Eropa, lalu Tiongkok, ada sekarang yang justru negara-negara sedang berkembang yang pertumbuhan ekonominya, growth-nya di atas 5 persen itu banyak sekali. Memang tidak besar, kecil-kecil, tapi kalau yang dikumpulkan juga akan menjadi sebuah jumlah yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, urusan yang berkaitan dengan negara-negara di Afrika, banyak yang tumbuh di atas 5 persen. Ini tolong betul-betul dilihat dan diinformasikan ada peluang apa, ada opportunity apa di situ, sehingga di sini ngerti, di sini bisa mengolah. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi diolah dalam rapat. Terbatas kemudian kita putuskan siapa yang harus menyelesaikan itu. Barangnya yang dibutuhkan apa? intelligent marketing seperti ini yang diperlukan sekarang ini. Sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar Afrika, produk-produk apa yang diperlukan di sana bisa masuk. Yang saya senang sebetulnya kalau kita bisa masuk ke pasar-pasar di Afrika itu, yang banyak itu produknya usaha kecil, usaha menengah itu bisa masuk ke sana. Apa untuk urusan kualitas masih belum memiliki standar yang sangat ketat, pasar-pasar di Asia Tengah, Asia Selatan, di Eropa Timur? Tolong nih, betul-betul dilihat, betul perintahkan. staf-staf yang berkaitan dengan ini untuk melihat, untuk mencari tahu, untuk mencari data. Siapa yang memerlukan jumlahnya berapa, namanya siapa, semuanya harus teridentifikasi dan kita tahu betul. Barang-barang kita ini sekarang dibandingkan barang-barang dari Tiongkok, ini banyak yang sudah lebih kompetitif, banyak sekali yang sudah lebih kompetitif, berani kita berkompetisi dengan mereka, sudah banyak sekali. Jangan sampai kita tidak tahu goal tujuan dari negara ini kemana. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa diplomasi ekonomi kita ini menempati 70-80 persen apa yang harus kita pikirkan dan kita curahkan. Sisanya silahkan isi dengan Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan mungkin dengan pariwisata, dengan diplomasi perdamaian, ya, diplomasi yang berkaitan dengan kedaulatan, karena yang ke depan yang ingin kita bangun itu bukan apa-apa. Yang ingin kita bangun adalah kepercayaan, yang ingin kita bangun adalah trust itu yang ingin kita bangun. Yang mahal itu di situ. Dan itu harus terus disuarakan. Seluruh duta besar harus menyuarakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita dalam 15 tahun ke belakang ini di atas lima terus. Ini yang negara-negara lain enggak punya. Naik, turun, naik, turun. Naik. Kita ini stabil di atas lima. Ini modal besar kita, inflasi kita sejak lima tahun ke belakang anjlok dari sembilan, dari delapan, sekarang sudah di posisi kurang dan lebih tiga persen. Ini turun anjlok sekali. Ini juga harus kita tahu, ini modal kita di situ. Dua, ini menjadi modal besar kita. Kenapa investasi negara lain menengok kita karena dua hal ini. Dan mungkin angka-angka yang lainnya, angka kemiskinan, Gini rasio saya kira bisa juga disamain. Tapi dua hal itu jangan kita nggak bisa bercerita mengenai turunnya inflasi, stabilitas growth yang kita miliki. Sering kita tidak tahu modal dalam membangun modal besar yang kita pakai untuk membangun trust negara kita. Semua yang datang ke kita itu melihat itu, bukan melihat yang lain-lainnya. Tentu saja stabilitas politik dan ekonomi ini yang menjadi modal besar kita dalam menarik investasi untuk datang ke Indonesia. Karena semua negara sekarang ini rebutan hanya satu ini saja yang berkaitan dengan investasi. Dan yang terakhir saya titip ini yang berkaitan dengan inovasi. Inovasi. Jadi lihat negara di mana Bapak Ibu semuanya bertugas, ada apa di sana? Tolong diinformasikan amati, pelajari, karena ini mau kita kembangkan dan kita terapkan. Jadi kita tidak mau memulai sebuah inovasi itu dari nol. Negara lain sudah sampai ke angka 70, kita masih mulai dari nol. Kapan kita akan bisa mengejar mereka? Ya kita mulainya dari 70. Informasi 70 itu dari mana? Dari Bapak-Ibu sekalian negara lain sudah sampai 70. 70 itu apa sih? Caranya mengejar seperti itu. Kalau kita mau mulai dari basicnya ya nggak akan ketemu-ketemu sampai kapanpun. Karena kita ingin amati, pelajari, kembangkan, dan langsung terapkan. Inilah yang kita perlukan. Jadi kalau ada inovasi di sebuah negara, ini misalnya mengenai Amerika ada sesuatu yang baru apa, mengenai AI, AI kita belajar belum rampung sudah keluar yang baru lagi misalnya, barang ini apa, informasikan. mengenai penemuan-penemuan misalnya mengenai sel uh, gas, sel oil itu apa sehingga kita di sini juga bisa mengembangkan dari yang sudah ada karena perkembangannya sangat cepat sekali mengenai virtual, reality sudah sampai mana dan kita harus memulainya dari sebelah mana. Karena perubahan-perubahan seperti ini kalau enggak kita kejar, ya kita betul-betul ditinggal. Oleh sebab itu, para duta besar harus terus mencari peluang-peluang, opportunities, cari terus. Buka jejaring seluas mungkin, networkingnya buka seluas mungkin. Kemudian kenali karakter-karakter pasar, petakan peluang-peluang itu, informasikan ke kementerian. Dan saya minta terakhir kepada Bu Menteri Luar Negeri ada sebuah KPI yang jelas yang terukur prestasi ini dihitung dari mana sih? harus ada angka-angka ekspornya naik berapa? misalnya untuk Tiongkok, ekspornya naik berapa untuk Amerika, ekspornya naik berapa untuk negara-negara Afrika per duta besar biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti sama yang tidak terus jelas. Nanti kalau enggak, ya kita bisnis as usual aja, enggak akan negara ini maju kalau kita seperti itu. Ada evaluasinya, mana yang kita koreksi, mana yang harus kita perbaiki, baik di sisi dalam negeri, di sisi kita, Kementerian Kementerian, maupun duta besarnya. Saya kira kalau kita bekerja dengan cara-cara KPI yang jelas, itu semuanya akan termotivasi, terdorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat beraker, tutup. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan gong oleh Presiden Republik Indonesia dimohon kepada Menteri Luar Negeri untuk mendampingi. hadirin dan undangan yang berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama doa akan dipimpin oleh diplomat media Kementerian Luar Negeri Bapak Sugiri Suparwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita menundukkan kepala sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan kami berdoa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazira. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru Kama yambagi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, hari ini kami mulai melaksanakan rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Dengan memohon ridomu, berkahilah semua langkah kami dan jadikanlah rapat ini sebagai ibadah bagi kami. Kami memohon kepadamu kebaikan yang terkandung dalam hari ini dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang terkandung di dalamnya. Ya Allahu ya Qawiyu ya Matin, Engkau Allah yang Maha Sempurna dan kami yang lemah. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat menunaikan amanah tugas sebaik-baiknya dalam menciptakan dunia yang damai dan adil dan memakmurkan negeri ini. Beri kami kekuatan sebagai abdi negara untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia yang kami cintai. Ya Allahu Ya Hadi, ya Allah Zat yang Maha Pemberi Petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma arinal al haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah hanya kepadamu lah kami memohon dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawwaqina ada bannar. Allahumma gfirlana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.